bila Islam sudah dihina, kita tidak kira. Dan kita nak bagi amaran kepada MCA, kalau kami kerahkan seluruh umat Islam dunia akan bangkit penghinaan kepada agama ini. Ini satu permulaan yang kecil. Kami tahu kepada MCA bahawa jangan bermain api, nanti akan membakar diri. Takbir! Allahu Akbar! Sekali lagi saya ucapkan, MCA jangan bermain api, nanti akan membakar diri. Kami bagi tahu bahawa kami, agama kami mengajarkan tidak boleh untuk menghina dan membelekehkan agama orang lain. Ya. Kalau kami tidak hina agama kamu, jangan cuba sekali kamu hina agama kami. Allah Allah. Jangan cuba hina agama kami. Tuhan kami mengajar, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kami tidak pernah campur urusan agama kamu. Kamu jangan campur urusan agama kami. Allahu Akbar. Kalau kamu tidak pernah campur urusan agama kami, apatah lagi kamu cuba untuk menghina dan membelakang agama kami. Sudah pasti kami akan bangkit untuk mempertahankan agama kami, InsyaAllah. Allahu Akbar. Kami nak beritahu kepada FCA, dalam mempertahankan agama kami, bukan sahaja masa, bukan sahaja harta, darah dan nyawa sanggup kami pertaruhkan demi agama kami. Allahu Akbar. Darah dan nyawa sanggup kami bagi demi mempertahankan agama kami. Ini menunjukkan kita sayang kepada Islam. Ya. Bagaimana penghinaan dari kalangan pemimpin-pemimpin MCA terhadap Islam mengguris hati perasaan umat Islam. Ya. Sebenarnya bukan mengguris parti politik, tetapi mengguris perasaan umat Islam. Ya. Hari ini kita mahu umat Islam bangkit dan kita minta supaya khutbah di seluruh negara besok supaya menyentuh tentang tentang jahanamnya pihak MCA yang menghina Islam. Allahu Akbar. Setuju atau tidak, minta Pak Imam, Pak Khatib besok baca khutbah bagi tahu kepada seluruh umat Islam tentang MCA yang suka menghina Islam. Kalau kita tidak bangkit, mereka akan terus menghina Islam sampai bila-bila. Yang kedua, kita minta mereka yang bersekutu dengan MCA supaya bersuara. Tetapi kenapa mereka tidak bersuara, tuan-tuan? Kenapa mereka yang bersekutu dengan MCA tidak bersuara? Mana ada suara UMNO? Mana ada suara Perkasa? Mana ada suara Jati, tuan-tuan? Kononnya mereka ini membela Islam. Tetapi sebenarnya mereka ini membela pemimpin-pemimpin politik tertentu sahaja. Betul atau tidak? Betul. Jadi itu sahaja harapan kita supaya umat Islam bangkit menolak MCA dan kuncu-kuncu MCA, iaitulah Barisan Nasional.